Hai semua, semoga anda semua sehat sekalian. Adakah anda sudah bersedia untuk mendengar firman pada hari ini, 18 Jun, daripada Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk Gunakanlah namanya dengan penuh harapan. Puji Tuhan. Ayat pembukaan kita diambil kitab Kisah Para Rasul 3 ayat 6 yang berkata, Lalu Petrus berkata, Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang ada aku miliki, itulah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu bangkit dan berjalanlah. Amin. Alkitab memberitahu kita tentang seorang lelaki dalam Kisah Para Rasul 3 yang setiap hari dibaringkan di pintu rumah Tuhan supaya dia boleh meminta sedekah. Dia berumur lebih kurang 40 tahun ke atas dan telah lumpuh sejak dari lahir. Pada suatu hari ketika Petrus dan Yohanes pergi bersama-sama ke dalam rumah Tuhan, lelaki itu menghulurkan tangan kepada mereka untuk meminta sedekah. Kedua-duanya berhenti dan Petrus berkata, Aku tidak mempunyai perak atau emas, tetapi apa yang ada padaku, aku berikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah. Haleluya. Yakin bahwa mukjizat telah berlaku. Petrus kemudian memegang lelaki itu dengan tangan kanan dan mengangkatnya, dan tulang pergelangan kaki lelaki itu menerima kekuatan. Dia disembuhkan dengan penuh kemuliaan oleh kuasa Tuhan. Yesus telah memberi kita kuasa untuk menggunakan namanya, untuk memanggil namanya ke atas situasi dan keadaan. Namanya mempunyai segala kuasa. Gunakanlah nama itu dengan penuh harapan. Amin. Jika kamu mempercayai Yesus Kristus, kamu perlu mempercayai namanya. Kamu perlu menggunakan namanya dengan penuh keyakinan dan kepercayaan. Apabila Petrus berkata kepada lelaki itu, Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, bangkitlah dan berjalanlah. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan pergelangan kaki lelaki itu mendapat kekuatan. Amin. Tetapi tiada sesiapa yang melihat tulang kakinya menerima kekuatan. Tidak ada sesiapa pun yang melihat bagaimana kuasa Tuhan bekerja di dalam tulang kakinya, di alam roh. Apabila kamu menggunakan nama Yesus, suatu perubahan berlaku. Kamu mungkin tidak melihatnya, sehinggalah kamu bertindak. Dan kamu hanya akan bertindak karena kamu mengharapkan sesuatu. Sekiranya Petrus tidak mengharapkan keajaiban, dia tidak akan menarik lelaki itu. Setiap seorang daripada kita dalam Kristus Yesus yang telah menerima Roh Kudus mempunyai sesuatu untuk diberikan kepada kota kita, negara kita, bangsa kita, dan seluruh dunia. Dia telah mengutus kita di dalam namanya untuk memberikan berita baik kepada mereka bahwa kebenaran telah datang. Kehidupan kekal kini menjadi milik mereka. Pergilah dengan harapan bahwa ramai orang akan menerima mesej kamu dan berpaling kepada kebenaran. Haleluya. Marilah kita membaca doa ini bersama-sama. Ya Bapa yang di syurga, terima kasih atas firman-Mu yang memberikan aku jaminan bahwa setiap kali aku berdoa
dalam nama Yesus, aku sentiasa boleh mengharapkan hasil. Aku menggunakan nama itu dengan berani dan yakin, kerana aku tahu bahwa perkara-perkara sudah diaktifkan untuk mendatangkan kebaikan bagiku di alam roh. Dalam nama Yesus. Amin. Sebagai renungan tambahan, anda boleh merujuk kitab 1 Yohanes 5 ayat 14 hingga 15, Markus 16 ayat 17 hingga 18, Yohanes 14 ayat 13 hingga 14. Amin. Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai firman ini dengan menekan butang like dan subscribe Rhapsody Reality Malaysia. Semoga anda mendapat berkat daripada firman pada hari ini, dan semoga kita berjumpa lagi dalam segmen yang akan datang. Semoga Tuhan memberkati anda semua. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup, dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku. Mulai dari hari ini, melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tanya, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati anda semua.